Cara terbaik untuk ibu bapak mendidik anak-anak di zaman sekarang yang penuh dengan cabaran, memilih guru yang baik. Guru yang pertama adalah ibunya. Tapi kami ini bukan dalam proses memilih lagi, Ustaz. Kami dah dapat, jagalah yang ada itu. Jaga dia baik-baik, lepas itu dia didik anak dengan baik, dia bacakan salawat, dia bacakan sembahyang, dia ajak sembahyang, lepas itu kita bagi contoh. Anak-anak ni tak boleh kita suruh saja, baca Quran, baru sembahyang, dia baca Quran. Ayah tak sembahyang, ayah dah tua dah. Nah, jadi dia nak tengok contoh, dia nak tengok macam mana kita sembahyang, macam mana baca ayat, macam mana ambil sembahyang. Siapa yang masih ingat bila last kali bagi tahu anak begini cara berwuduk, air mesti sampai siku. Macam mana masukkan jari ke lubang telinga, ini bagian dalam, ini yang daun telinga. Macam mana celah-celahkan kelingking masuk ke kaki supaya air basah. Macam mana bunyi ra, macam mana bunyi ha, macam mana qalqalah, macam mana idgham, macam mana za, macam mana jim. Kita mengajar. Baru selepas tu kita bagikan ke guru mengaji. Saya tak pandai betul, ini guru mengaji, masukkan tadika islamik dekat rumah atau di pondok, tahfiz Quran. Selepas itu bila dia dah besar, nak masuk ke universiti, terbanglah sejauh mata memandang. Di hari putang, hari petang dia akan pulang, dia dah tahu ke mana tempat dia. Bila kita dah didik dia, lepas tu kita lepas tanggungjawab di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak kita baik-baik, soleh-soleh maksud. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, setiap ayah akan ditanya di hadapan Allah. Itu maka ayat untuk lelaki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai lelaki, hai suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Jadi dari lelaki ini memang dia warisan dua kali bagian perempuan. Bukan berarti Islam ini tak adil, tapi dia ada tanggungjawab. Lelaki yang membagi nafkah, lelaki yang membagi nasihat. Lima hak perempuan terhadap lelaki: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Wajib bagi lelaki. Maka kerana berat ini, banyak lelaki sekarang dia tak siap nak jadi lelaki. Bila ditanya, kamu lelaki apa perempuan? Sebenarnya saya ini perempuan tapi masuk dalam badan lelaki. Kita mesti lelaki. Ini memang sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala.